Okay, sekarang ni ni office baru lah. Office baru kami di Ampang eh, berdekatan dengan Ampang Point. Boleh tengok barang semua tak habis kemas lagi. Tempat pun agak kecil tapi kami bersyukur lah akhirnya dapat tempat kami sendiri. So, sekarang kita tengah siapkan set untuk bus stop di KL, Jalan Sunpack. Sistem menggunakan bateri lithium iron phosphate dan MPPT controller dengan ada inverter. Sebab lampu yang kat situ kita gunakan AC. Sekarang kita baru selesaikan BMS untuk satu sistem. Sekarang dan seterusnya kita tengah solder lagi lah untuk siapkan BMS untuk set yang kedua dan ketiga. Esok kita akan pergi pasang solar panel di situ. Cuma masalahnya hari ni hari Senin, 12 hari bulan, 15 hari bulan PKPB hari Rabu, Selangor, Putrajaya, KL. Cuma dah masih tak tahulah, dia kata boleh je, ekonomi masih berjalan. Tapi kalau boleh kita nasihatkan esok lah. Tiga bus stop, hentian bus kita lakukan sekali. Hentian bus ni pun semua dekat-dekat lah, sebelah-sebelah dan seberang jalan. Okay, sekarang kita ada dekat Jalan Sunpeng. Ada satu, dua bus stop dan lagi satu yang ketiga belah kanan. So kita tengah buat yang bus stop pertama ni, hentian taksi. Sekarang kita tengah naikkan junction box yang utama lah untuk letak bateri, inverter dengan controller tu kat situ. Alhamdulillah dah mount dah dekat situ. Dan yang sekarang kita tengah mount pula kotak untuk charging. USB punya charger kat sini. Okay, ni USB charger dia. Ada dua, ni belakang dia. So positif dan negatif. 12 volt datang kat sini. Dalam ni ada dia punya chip sikit, tukar kepada 5 volt USB. Ni kita tengah pasang dia punya lock dia kot. Clamp kan supaya boleh cucuk. Terus sabar tengok positif dan negatif dulu, baru cucuk. Okay, so ni dah keluar negatif dengan positif daripada controller. Tapi kita sambung dekat bateri punya load sebab controller tu kita nak set auto night function. So bila sambung, menggigil sikit. Tu menggigil juga. Sambung. Yeay, dah ada lampu biru ni. Dah boleh charge dah lah. So pengguna-pengguna pengangkutan awam ni sambil menunggu boleh charge lah handphone orang. Okay. Okay, sekarang kita tengah pasang mini rail. Mini rail kat atas bumbung masa. Besi yang digunakan atas ni pun agak tebal sebenarnya. So kita tengah pasang menggunakan self tapping screw. Okay, so sekarang panel dah naik ke atas.
Panel 325 watt. Tadi kita dah tukarkan dia punya MC4 juga supaya jadi sepasangan kita punya. Ni sekarang tengah susun lah. Nampak kita dah letak mini clamp tu. Sekarang mini clamp lah, mini rail. Nak tinggal clamp je ni. Okay. Zee, pandang. Report. Okay, ni kita tengah pasang mini rail. Mini rail ni jarak dalam 1.5 kaki. Kiri dan kanan lah. Ni pun mini rail. So, yang skru ni, kita skrukan kepada kayu. Macam mana nak tahu ada kekuda pelinum kat bawah dia. Dia ada bekas skru ni lah. Kita tengok line dia je. Tapi kena tengok juga kat bawah ni C channel aluminium ataupun kayu. Saya buka satu ni, saya cabut sikit bumbung, saya nampak bawah dia kayu. So kita kena pakai yang skru kayu lah, yang tajam ni. Kemudian gunakan spirit level ni, make sure dia tegak, lurus lah. Kita tengok tu, boleh lah ni, lebih kurang lah. Nanti bila dah pasang, kita adjust balik. Pasang mini rail. Mini rail yang satu sekarang kaki ada, yang super mini rail pun ada. Kemudian sebabkan bumbung ni dia terlampau cerun dan bastau ni pun sebelah sekolah, so kita nak securekan solar panel ni, kita pakai steel band. Steel band ni kita letak belah atas. So apa-apa katalah clamp fail pun, kita masih ada lagi steel band. Tapi steel band ni hodoh sikit lah. Sebab dia hodoh, kita sorok dia belah atas. Daripada bawah memang tak nampak lah. Yang penting kan kita safety. Kalau tercabut pun sekali clamp ni, solar panel tu masih tergantung dengan adanya steel band ni. Okay, so lepas dah pasang rail, kita ada pasang safety steel band. Tiba masa untuk letak silikon lah. Walaupun kita letak skru kat bahagian lekuk yang ke atas, ada juga yang lekuk ke bawah. Silikon ni nak bagi make sure lah tak ada bocor di kemudian hari. Steel band, angkat. Dah potong lah ke apa? Belum. Tunjuk. Nampak tu? So kita ada clamp kiri kanan. Steel band pun kita ada. Kita matikan dekat solar panel tu. Daripada bawah tak nampak lah. Tapi itu untuk safety lah. Ni satu, dua, tiga, empat, enam. Enam contact point. Okay, so ni setting dia dah siap. Controller ni kita kena set auto night function. Kena tukar lah kepada night. Ada setting ni sikit. Dan bateri ni kita gunakan bateri lithium. Pun kena tukar agak. Sebab default setting dia untuk bateri lead acid. Kita tukarkan kepada lithium. Dan dia punya auto night function pun original dia 24 hours. Kita tukar dia 12 jam je. So ni alhamdulillah dah siap. Bolehlah tutup dan lagi satu saat yang terakhir. Okay, ni kita tengok pengguna pertama. Sekarang USB ni dah menyala. Kalau ada biru ni maknanya dia ada power lah. So dia ada 2 point. 2.1, 1.1. Bolehlah sambung kepada phone. So sambil menunggu taxi, bus, grab dan sebagainya, bolehlah sambil tu charge phone. Sebab kadang kalau pakai e-hailing ni pun banyak pakai bateri. So kadang dah terdesak tu, bolehlah charge kat sini. Okay. Ini sesuatu yang terbaik. Kita boleh sambil tunggu. Boleh charge telefon. Memudahkan untuk rider semua. Terima kasih. Okay. Buat report. Tak, pendek. Banyak-banyak. Saya buat tadi dalam 12 tadi.
Okey, sekarang voltage kita tengok dah nak sampai kosong. Tadi lampu macam ada menyala sekejap. Kita tengok sekejap. Dia macam tak stabil. Okey, akhirnya menyala. Itulah lampunya. Tepat pada pukul 7.20. Dia untuk starting ni dia ambil masa sikit sebab dia pakai inverter tu. Voltage dia cukup tinggi ke tak untuk aktifkan inverter tu. Kita akan tengok. Okey, kita ada masalah terbaru sebabkan dia dekat dengan lampu jalan ni. Cukup memberi voltage kepada solar charge controller. Tu yang dia tak boleh on tu. Dia ingat masih ada cahaya matahari. Bila kita tutupkan solar panel tu, nampak kat atas dengan baju sejadah semua, barulah dia on. Barulah dia on. So tak boleh, kita kena guna timer. Kita dah tunggu malam, tunggu lampu tak menyala-menyala. Nyala pun tak stabil. Kita menyala, kita off. Kita fikir apa salah masalah. Sebab ada 3 bus stop. 2 masalah, 1 okey je. Rupanya panel ni dia tangkap lampu daripada lampu jalan ni. Lampu jalan ni cukup memberikan sedikit voltage. So dia ingat ada cahaya matahari. Bila ada cahaya matahari dia cut off lah load output dia. Inverter pun tak menyala. So penyelesaian untuk 2 bus stop ni kita kena gunakan timer. Kalau boleh timer DC, tapi susah nak jadi timer DC. Kalau tak, kita nak jadi timer AC je lah. Okay. Hari ni kita datang, kita nak pasang timer DC timer dekat sistem. Sebelum ni kita nak gunakan charge controller tu, solar charge controller auto night function untuk memulakan lah, untuk menyalakan lampu, menyalakan inverter dan menyalakan lampu. Tapi masalahnya kita pakai panel ni half cell punya teknologi. Dia boleh tangkap pula cahaya daripada lampu jalan ni. So bila malam dia ingat tak malam lagi. Dia sekejap buka lampu, sekejap cerah. Sebab voltage dia tak stabil. Tak stabil dan masih ada. So sekarang kita tukar plan. Kita pakai DC timer je, senang lah. Kenapa DC timer? Sebab kita tak nak inverter tu on 24 jam. Kita nak dia on 12 jam je, 7 malam sampai 7 pagi. So ni sekarang kita nak pasang DC timer, kena setting lah setiap hari 7 malam sampai 7 pagi. Yeah, sekarang dia tengah charging lah, tapi sangat minimal 5 watt je sebab bateri dah penuh lah. Kalau kita tengok voltage bateri ni 14.5, penuh sangat dah ni. Okay, so ni susunan lah komponen kat dalam ni. Agak sempit lah sebab enclosure ni pun kita tak boleh ambil yang besar sebab kawasan ni ruang yang terhad. Okay, kita mula dengan solar panel. Ni wire solar panel turun dari atas pergi ke, ada fuse 16 amp kat dalam ni. Solar panel tu boleh pergi sampai 10 amp. Masuk ke controller, controller pergi ke bateri. Bateri yang kita gunakan lithium iron phosphate, lipo lah diorang panggil. Isu guna bateri lipo ni ataupun bateri lithium, dia mesti ada dia punya sendiri BMS, battery management system. Boleh nampak benda ni? So nampak ni, setiap satu terminal ni dia ada wire untuk ukur apa semua. Cuma kelebihan BMS ni, dia sendiri pun boleh cut off. Tak perlu bergantung kepada controller untuk cut off. Right, so ni kita gunakan MPPT controller. Kenapa kita gunakan MPPT? Sebab panel kat atas 39 volt, 40 volt lah. Bateri 12 volt je. Sebab tu kita tengok sekarang, dia sekarang 35 volt 2 watt je. Basically bateri agak penuh lah. Sebab kita tak on load kan, bila malam baru kita on load. Okay, so ni MPPT controller. Daripada tu kita letak inverter pula 300 watt. Lepas tu antara daripada bateri nak ke inverter, kita ada DC timer kat sini. Okay, isu dari sini, mula-mula kita nak pakai controller sebagai auto on lah malam. Cuma panel yang digunakan half cell.
Dekat depan ni, betul-betul depan dengan bus stop ni ada satu lampu jalan. Ada lampu LED. Bila malam, solar panel tu tangkap lampu jalan LED ni. Dia ingat jaga matahari. So, lampu auto night function dia sekejap on, sekejap off. Sekejap on, sekejap off. Kita tak boleh pakai controller. That's why kita kena pakai DC punya timer. Asing lah. So, kita set terus lah. 7 malam sampai 7 pagi lah. Setiap hari. Sepanjang minggu. Itu sajalah. Ni lah setting dia. Daripada sini, dia akan sambung ke DB AC. Mini DB lah. Ada isolator, RCCB, MCB lah macam biasa lah. Lampu ada 4 biji je pun. Okay. So, ni lah setting dia. Okay, sekarang jam menunjukkan 6.58. Okay, akibat daripada masalah kita pelajari semalam, kita dah pasang timer lah. Sebab solar panel ni dia menggunakan half cell technology. Dia tangkap cahaya daripada lampu jalan. Itu dia dah menyala dah. Satu stesen dah menyala. Kita nantikan lagi satu stesen. Okey, 40 saat lagi berdasarkan timer kita tengok. Lagi berapa saat? Berapa? 20. Okay, kita boleh countdown. Let lu. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tunggu masa inverter untuk start dan menyala. Alhamdulillah. Akhirnya menyala. Okey. Okey, inilah akhirnya sistem tenaga solar untuk bus stop antian bus yang dah siap. Kita boleh tengoklah kotak bateri dengan peralatan kita semua kat atas lah. Kita panggil enclosure box. Sebelah tu ada DB box untuk AC. Untuk lampu, ada isolator, ada MCB dengan RCCB. Dalam kotak ni kita ada bateri, controller, PPT, inverter dengan timer. So yang bagus yang bus stop ni, kita ada tambah fungsi khas dengan charge USB. So buka je ni, cocok je wire USB, charge lah iPhone macam biasa. So ni untuk pengguna awam yang kalau tiba-tiba handphone dah nak habis bateri ke, Nak book Grab ke e-hailing tak dapat, ataupun nak call insan yang tersayang, ataupun rider-rider e-hailing kita macam apa Grab Food dan sebagainya, mereka perlukan kuasa tambahan, bolehlah duduk sini sementara nak tunggu order. Dah charge saja kat sini. Sama kat sini di Jalan Sunpeng, kita ada 3 bus stop. Di belah sini ada 2, ni hentian bus, di sana hentian taksi, seberang sana kita ada hentian taksi lagi satu.